Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-22. Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Pangeran Mochi mengalahkan sang ayah, Raja Bos. Begitu juga dengan Miranjo yang akhirnya tersadar akan semua kesalahannya. Atas hal itu, Miranjo kemudian meminta Pangeran Mochi untuk menghancurkannya. Namun tak lama setelah itu, Iblis Merah tiba-tiba muncul dan langsung memakan Miranjo. Dia kemudian dibawa ke sebuah tempat bernama Jurang Penderitaan. Sementara itu, di dalam kegelapan, Pangeran Daida tiba-tiba mendengar suara sang ayah memanggil dirinya. Dia kemudian diperlihatkan kenangan antara sang ayah dengan Miranjo. Terlihat bagaimana Miranjo yang selalu menangis di awal-awal kebersamaannya bersama dengan Raja Bos. Hingga pada suatu malam, Miranjo kecil naik ke atas tebing dan hendak bunuh diri. Raja Bos yang melihat itu lantas menjadi sangat panik. Secepat mungkin dia langsung menyelamatkan Miranjo yang hampir saja terjatuh. Setelah berhasil menyelamatkannya, Raja Bos pun mulai menangis. Menyadari betapa besar penderitaan yang sudah dilalui Miranjo di usianya yang masih sangat dini. Waktu pun kian berlalu. Sejak saat itu mereka berdua selalu melakukan perjalanan bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, Miranjo juga mulai tumbuh dewasa. Di suatu malam, Raja Bos kemudian mengungkapkan perasaannya yang sungguh bahagia bersama Miranjo. Walau dulu dia sangat ingin menjadi orang terkuat di dunia, namun kini Raja Bos merasa hidupnya tak seburuk seperti yang dipikirkannya. Miranjo yang mendengar itu akhirnya mengetahui apa impian Raja Bos yang sebenarnya. Miranjo lalu mengatakan, jika kali ini adalah gilirannya untuk mewujudkan impian Raja Bos. Beberapa waktu kemudian, Raja Bos banyak melawan para monster. Namun dia merasa kalau lawan yang dipilih oleh Miranjo tak sebanding dengannya. Raja Bos berkata jika lawan-lawan sebelumnya tak akan membuat dirinya menjadi lebih kuat. Dia kemudian meminta Miranjo menunjukkan lawan yang lebih kuat lagi. Dengan berat hati, Miranjo kemudian memberitahukan jika di wilayah itu ada Dewa Cabi, yaitu dewa yang sudah membantai kerajaan Homa tempat di mana Miranjo berasal. Namun apa daya, Raja Bos sama sekali bukanlah tandingan bagi seorang dewa. Dia pun akhirnya mendapat kekalahan pertamanya. Hal itu lantas membuat Raja Bos cukup terpukul. Melihat itu, Miranjo lalu mengatakan bahwa ada satu cara lagi untuk mewujudkan impian Raja Bos. Dia kemudian membawa Raja Bos menemui Sang Iblis Merah. Di saat melihat wujud Sang Iblis, Miranjo pun sangat terkejut. Dan ternyata dia adalah iblis kecil yang dulu pernah ditemui oleh Miranjo. Sang iblis kecil dulu pernah berkata, kalau wujudnya perlahan akan berubah menjadi makhluk buruk rupa, jika mengabulkan setiap permintaan dari manusia. Mendengar itu, Miranjo kecil lalu berkata jika dia tak akan pernah memohon apapun kepadanya. Namun kini semuanya sudah berubah. Setelah itu, Raja Bos lalu mengatakan tujuannya yang ingin menjadi orang terkuat di dunia. Sang iblis lalu berkata jika dia akan mengambil kekuatan anak Raja Bos dan memberikan kekuatan itu kepadanya. Pangeran Daida yang melihat semua kenangan itu akhirnya mengetahui jika sang ayah sudah mengambil kekuatan kakaknya, Pangeran Bochi. Hal itu juga membuatnya menyesal atas perbuatannya selama ini kepada sang kakak. Setelah kelahiran Pangeran Bochi, Raja Bos merasa sangat hampa di dalam hatinya. Bahkan di saat berhasil mengalahkan Dewa Cabi, Raja Bos tak merasakan apa-apa. Dia merasa jika kegembiraan yang dulu ada di dalam hatinya kini sudah menghilang. Di saat-saat terakhir hidupnya, Raja Bos kemudian meminta maaf kepada Miranjo. Dia juga menitipkan Pangeran Daida kepada Miranjo. Raja Bos berkata jika Pangeran Daida sangat mirip dengannya. Dia juga yakin jika Pangeran Daida pasti bisa menjadi penolong bagi Miranjo. Setelah melihat semua itu, Pangeran Daida akhirnya tersadar dan kembali ke dalam tubuhnya. Dia juga mendengar suara sang ayah yang meminta dirinya untuk menyelamatkan Miranjo. Sementara itu, Miranjo masih berada di dalam jurang penderitaan. Dia melihat sang iblis merah menyiksa roh orang-orang yang ada di tempat itu.
Di lain sisi, Hokuro coba menyerang sang iblis merah namun usahanya sia-sia. Pangeran Despa kemudian meminta sang kakak untuk menyerang sang iblis merah menggunakan kekuatan petirnya. Di saat sang iblis terjatuh, sang kapten dengan cepat langsung memenggal kepalanya. Namun hal itu tak juga membunuhnya. Sembari memegang kepala sang iblis, Pangeran Despa kemudian memintanya untuk mengabulkan sebuah permohonan. Dan tanpa diduga, sang iblis pun langsung menerimanya. Pangeran Despa kemudian meminta agar adiknya Oken disembuhkan. Namun belum sempat menyelesaikan permohonannya, Pangeran Bocil langsung menghentikannya. Di saat yang bersamaan, Pangeran Daedal langsung memohon kepada sang iblis agar Miranjo dibangkitkan. Miranjo yang berada di dalam kegelapan kemudian melihat Pangeran Daedal dan Pangeran Bocil datang menjemputnya dan meninggalkan iblis kecil yang selalu menemaninya. Sesaat kemudian, sang iblis merah langsung mengabulkan permohonan Pangeran Daedal. Dia kemudian mendatangkan tubuh asli Miranjo yang sudah dibekukan. Sementara itu, Pangeran Despa merasa sangat terpukul, menyadari jika dia gagal menyelamatkan Oken adiknya. Sesaat kemudian, Miranjo pun tiba-tiba terbangun. Melihat itu, Pangeran Daedal pun langsung memeluknya. Dia berkata jika Miranjo lah yang sudah membuatnya kuat saat berada di dalam kegelapan. Pangeran Daedal bahkan tak peduli lagi jika Miranjo adalah dalang dari semua yang sudah terjadi. Dan secara mengejutkan, Pangeran Daedal meminta Miranjo untuk menikah dengannya. Semua yang mendengar itu pun sangat tak menyangka. Namun Pangeran Daedal sungguh-sungguh dengan perkataannya, yang mana hal itu membuat Miranjo menangis bahagia. Namun tidak dengan sang kapten pasukan satria dunia bawah yang sangat kesal, yang mana dia sudah lama ingin menyelamatkan Oken. Namun dengan mudahnya Pangeran Daedal mengambil kesempatan itu untuk membangkitkan Miranjo. Pangeran Daedal yang mendengar itu pun hanya bisa meminta maaf dan berkata jika dia akan menebus semua kesalahannya sebisa mungkin. Sementara itu, Pangeran Despa kembali mengingat pesan sang adik Oken kepadanya, yang meminta agar sang kakak jangan buru-buru untuk menyelamatkannya, dikarenakan Pangeran Despa harus menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Atas hal itu, Pangeran Despa merasa jika orang yang dimaksud oleh Oken mungkin adalah Miranjo. Setelah itu, Pangeran Despa mengatakan jika dia sudah mengerti. Namun sebagai gantinya dia harus diberikan harta yang sangat banyak. Pangeran Despa juga mengatakan jika Oken adalah makhluk abadi, karena itulah masih ada kesempatan lain untuk menyelamatkannya. Setelah itu dia kemudian memberikan beberapa nasihat kepada Miranjo. Pangeran Despa berkata jika dia sudah melihat semua penderitaan yang dilalui oleh Miranjo. Dia berharap agar tragedi seperti itu tidak terulang lagi, karena itulah Miranjo harus mewariskan pembelajaran itu kepada generasi berikutnya. Hal itu juga bisa menjadi tugas Miranjo sebagai cara untuk menebus kesalahannya. Setelah itu, Pangeran Despa kemudian meminta Miranjo untuk membuat semua orang bahagia, begitu juga dengan dirinya sendiri. Pangeran Daedal lalu membalas dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pangeran Despa. Begitu juga mengenai Pangeran Despa yang sudah menjadi guru bagi sang kakak, Pangeran Bocchi. Sesaat kemudian, Pangeran Despa melaporkan kepada Raja Desa kalau dia sudah gagal untuk menyelamatkan Noken. Semula di saat mendengar itu Raja Desa sangat marah. Namun tiba-tiba dia langsung mengerti dan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Hal itu lantas membuat Pangeran Despa sangat kebingungan dan tak mengerti kenapa sang kakak Raja Desa tidak mempermasalahkannya. Sementara itu Raja Desa lalu berkata kepada utusan penilai peringkat Raja-Raja jika dirinya bersedia menerima gelar peringkat 1 Raja-Raja. Setelah itu, Raja Desa kemudian meminta agar dirinya dibawa ke ruang harta karun. Di tempat lain, Ratu Hailing sudah tiba dan akhirnya bertemu dengan putranya Pangeran Daedal. Pangeran Daedal kemudian berkata jika dia sudah mendengar suara sang ibu yang memanggil dirinya saat berada di dalam kegelapan. Dia juga berkata jika sang kakak Pangeran Bocila yang sudah menyelamatkannya. Namun Ratu Hailing berkata jika sejak awal dia sudah yakin jika Pangeran Bocci pasti bisa melakukannya. Setelah itu, sang ratu pun langsung memeluk mereka berdua dengan sangat bahagia. Namun pandangannya langsung teralihkan di saat melihat Miranjo. Pangeran Daedal kemudian memberitahukan jika dia adalah Miranjo, yaitu dalang dari semua yang sudah terjadi. Dengan rasa amarahnya, Ratu Hailing kemudian memerintahkan agar Miranjo dihukum mati. Namun tiba-tiba Ratu Hailing sangat dikejutkan ketika Pangeran Daedal memberitahukan jika dia akan menikahi Miranjo. Di tempat yang berbeda, Raja Desa dibawa menuju tempat di mana harta karun peringkat 1 Raja-Raja berada. Raja Desa kemudian diingatkan jika seseorang bisa berubah karena harta dan kekuasaan serta hal lainnya. Begitu juga dengan Raja Desa sebagai seorang raja,
yang bersikap egois demi bisa menyelamatkan Oken adiknya. Pria itu lalu berkata, jika peringkat raja seharusnya ada untuk menjamin kebahagiaan banyak orang. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Ranking of Kings episode yang ke-22. Pada episode kali ini, kita akhirnya dijelaskan siapa iblis merah yang selalu menghantui Miranjo. Dan juga apa sebenarnya janji yang dikatakan oleh Miranjo kepadanya. Terkuak juga kemampuan sang iblis yang ternyata bisa mengabulkan permohonan setiap orang. Dan itulah sebenarnya tujuan Pangeran Despa diutus oleh sang kakak Raja Desa datang ke kerajaan bos. Namun pada akhirnya kesempatan untuk menyelamatkan sang adik Oken pupus begitu saja. Ketika Pangeran Daida mengambil kesempatan itu untuk membangkitkan Miranjo dari kematian. Atas hal itu Raja Desa kemudian menerima tawaran dari utusan penilai peringkat raja-raja untuk menempati posisi tertinggi pada peringkat raja-raja. Yang berarti peringkat satu raja-raja sedang mengalami kekosongan sebelumnya. Raja Desa juga berharap jika harta yang akan didapatnya mungkin bisa menyelamatkan Oken adiknya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi pada episode selanjutnya. Seperti biasa, teman-teman yang punya teori dan penjelasan lain boleh saling berbagi di kolom komentar. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Bagi teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.